Halo guys, balik lagi bersama gue Fabian Firdaus di Eternal Cylinder Indonesia. Kita masuk di part ke-5 kalau gak salah. Kayak di part ke-5, kemarin di episode sebelumnya gue udah dapet ini nih. Ini kayak kapas gitu, gue gak tahu nih fungsinya apa, kita cobain aja langsung ya men. Wah, lihat. Wih, apaan tuh? Filter trunk, filter toxic fumes, allowing the tribune to safety, explore areas full of bla bla. Tadi gak kebaca gue, mungkin ini buat masuk ke dalam cave kali ya, bukan cave, apa tempat yang beracun itu, jadi gue kebal gitu kali ya. Soalnya ini kayak gas mask gitu gak sih fungsinya, soalnya tadi ada tulisan apa, filter poisonous apa gitu ya. Tempat yang poison di sini cuman itu jurang itu guys, cuman jurang yang itu doang yang poison gitu ya. Gue masih pengen bisa makan itu deh, cuman gimana caranya ya. Terus banyak banget yang nulis komen gitu kayak, bang itu ikan bisa dimakan, bisa nambahin slot. Terus ada yang bilang, bang makan ikan piranha ntar jadi piranha. Wow, jadi itu kayak banyak yang gue lewatin ternyata ya. Oke, gue juga harus makan, lihat tuh gue ada sistem perut di situ ya, itu gue harus makan guys. Nah, kita bakal coba, ini ada tanaman guys di sini guys. Bisa gua ambil enggak? Ini ada kayak bintik gitu. Oh, enggak bisa. Ternyata enggak semuanya bisa diambil. Alright, kita culik ini. dia tuh ngejar gua bisa nge-hit. Oh, bisa, Cuk. Bisa nge-hit gua. Oh, berarti tuh dia kalau temen-temennya diambil dia bakal ngejar. Iya. Oke, setia kawan. Bagus. Gua harus explore dulu guys, soalnya pasti banyak yang ketinggalan sama gua. Jadi gua harus ambil banyak barang. Gua lompat loh nginjek ini. Coba. Tuh. Baru tahu gua itu bisa jadi per. Oke. Kita kumpulin air dulu. Loh, kok darah gua ngurang atau malah nambah? Kita kumpulin air dulu guys, soalnya air gua udah mulai habis. Pasokan air gua udah sedikit ya. Ini kita bawa-bawain aja, soalnya di episode sebelumnya tuh gua dapet tribune yang kekurung. Nah, gua harus ngebawain ini ke dia gitu loh. Kayak minimal 5 lah. Minimal 5 gitu. Oke, ini 5, tapi ini gua mau makan 2 mungkin. Oh, enggak, satu lagi biar penuh. Oh, enggak. Wah, 4. Boros. Oke, enggak apa-apa. Kita kumpulin lagi, ini masih banyak ya. Alright, gue udah dapet 5, 6, 7 maka 8 malah tuh. Nah oke, udah dapet 8. Jadi kita harus explore ya. Gue udah punya pasokan airnya dan cadangannya guys. Gue kayak harus cari tribune lagi sih, soalnya gue udah sendiri gitu. Kalau gue mati, gue langsung game over kayak gitu. Cuman mana ini ya, gue gak ketemu-temu guys pasokan tribune-nya. Lari udah gue pindahin ke tombol 1. Susah amat ya. Gue pindahin ke tombol 1 soalnya tombol shift gue pakai buat screenshot dari AMD-nya begitu guys. Oke, kita cek di sini. Gue nggak tahu nih yang terang-terang ini bisa jadi sumber makanan gitu nggak sih? Coba ya kita semprot air. Oke, nggak bisa. Nggak ngaruh apa-apa. Lampu nggak ngaruh apa-apa ya, nggak bisa guys. Lampu nggak bisa diapa-apain. Alright, kita lari lagi. Nah, ini jurang nih. Ini udah bisa nih gue explore nih. Coba ya. Ah, gelap banget tapi guys. Ini udah bisa gue explore. Seharusnya sih turun ke bawah ya, cuman gelap banget bro. Wah, ada apa tuh? Ada apa tuh di bawah tuh? Ada apa tuh? Turun lah. Nah kan, gue udah kebal guys. Oke, mamin. Gue lihat di sini ada tangga, ada kristal-kristal. Terus ada apa sih itu? Kok gue gak bisa masuk? Oh, bisa. Ini apa guys? Apa itu? Batu. Buat apaan gue batu gitu? Coba gue ambil. Oh, ini gue ada jamur. Ya, yang itu glinding guys. Bentar, kita ambil yang ini dulu. Yaelah. Oh, itu cuman darah. Yang itu juga darah. Terus gak guna dong. Ini apa? Darah juga. Oh, ini makanan ya. Gak guna anjay. Gue udah turun ke sini susah-susah, gelap lagi. Bentar coba kita terangin lagi guys. Bisa gak ya? Hah.
Gua jadi ngelot ulang dari awal. Soalnya tadi tuh yang gua temuin kayak enggak terlalu spesial gitu, enggak terlalu bagus, cuman kristal doang terus sama health gitu. Ya udah buat apa gitu kan? Mending gua lot ulang aja, biarin itu enggak ke-save yang kayak gituan doang mah. Aman kayaknya sih. Gua bisa dapat di banyak tempat kalau cuman kayak gitu doang ya. Right, kita coba explore ke sebelah sini guys. Apakah ada sesuatu? Wait. Ada bunga trompet guys, kita ambil dulu. Nah oke, okay. Soalnya ability trompet gue hilang tuh. Oh, kalau gue makan filter ability trompet gue hilang ya? Oh iya. Trompet, oh iya, belalai gue hilang guys. Kalau gue makan yang kapas tadi tuh belalai gue hilang. Tapi gue bisa masuk ke dalam itu ya, tempat beracun. Oh gitu. Hilang cuk, belalai gue. Wah ini nggak ada ikan guys di sini guys. Kolamnya kering tuh. Anjay. Kolamnya kering cok. Di sini nggak bisa, gue nggak dapet ikan anjir. Oh ini ada air sih. Ini ada air guys. Tapi nggak ada ikannya. Tuh nggak ada ikannya guys. Katanya gue disuruh makan ikan biar inventory-nya nambah, tapi nggak ada ikannya di sini. Oke coba kita cari lagi guys. Tapi di sebelah sana udah blue zone sih. Gua gak mungkin ke blue zone itu ya. Nanti malah jalan dia pilarnya. Semuanya tuh tergantung gua anjay. Alright, kita cari lagi. Ini kapas. Kapas kayaknya perlu ya, gua bawa ya. Kayaknya gua perlu bawa ini ya. Takutnya kita dapat situasi yang gimana gitu, harus ngelewatin racun. Oke, kayak tempat ini gak ada hal-hal yang spesial lagi. Gak ada telur trebum juga. Gua gak dapet trebum baru. Langsung aja kita ke depan ya guys ya. Alright, kita udah sampai di tempat yang tadi dan gue mau ngeliat ke depan. Lihat itu apa guys? Ih anjir. Apaan ini? Buset, gede banget guys. Wah, apaan itu keluar dari langit, tapi gue enggak bisa ngeliat ke atasnya lagi, udah dibatesin anjay. Gue enggak bisa ngeliat lagi. Wow. Wah, pada kesambar petir, cok. Wah ini kesambar petir ini, keluar dia dari bolanya. Let's go. Wah ini bisa gue makan guys. Ini bisa gue makan guys. Oke nanti itu gue simpen dulu. Gue gak tahu ini fungsinya apa. Coba kita makan deh. Apa ini fungsinya guys? Gue jadi bisa makan makhluk guys. Eh ya, gue gak ada kaki. Ya kesambar petir gue. Oh shit. No, gue gak bisa lari cok. Aduh. Gue gak bisa lari aja gara-gara gak ada kaki tuh. Ada waktunya 4 detik lagi gue bakal punya kaki guys. Lihat nih. Tuh 2 0 puk. Tuh leaping legs langsung berubah lagi mutasi gue. Anjay. Eh iya kemarin katanya ada yang bilang tuh kalau gue kena cahaya dari yang kuning-kuning itu truk, harusnya gue jadi hilang ya mutasi gue. Tapi mutasi gue tetap ada tuh. Apa ngebug apa gimana gue gak tahu ya guys ya. Wah ini ada pemecah telur nih. Oh shit. Wah enggak, itu ada trebumnya guys di dalam. Sakit ini loh. Darah gue sekarat. Fuck. Oh shit. Oke. Gue tahu cara ngeluarin itu gimana. Gue harus kumpulin ini guys. Gue harus kumpulin air-air ini. Kayak yang tadi gue bilang, kita harus kumpulin air ini. Ah 5 paling enggak ya. Oke. Okay. Darah gue berapa ya? Gue enggak bisa ngeliat darah gue guys. Gue mau ke sana cepet-cepet keluarin trebum itu ya. Kalau enggak gue kesambar petir. Itu gimana gue ngelewatinnya? Oh shit, dia butuh jamur ternyata. Ternyata enggak semuanya itu sama pakai air ya. Tergantung kemauannya dia apa. Oh gitu. Tadi gue dapet jamur, gue makan. Oh, ini ada nih. Butuh 6 dia guys. Nah oke, udah 6. Itu ada pemecah telur juga tuh. Tapi gue gak ada telurnya. Oke. Let's go. Buruan, kok gak bisa? Wah beda jamur. Salah jamur gue. Tapi kayaknya yang gue ambil tadi sama dah jamurnya. Nah nice. Oke let's go, kita kesana guys. Sebelah mana tadi ya? Lupa gue. Oke, irit stamina.
Iri stamina, soalnya nanti kita bakal lari guys dari situ guys. Nah itu dia tuh. Ini stamina gue cepet banget habis cu. Alright, let's go. Dung 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 dung. Kabur 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 buran buran buran. Wah sekarang butuh air gak jelas. Jadi setiap ini beda-beda ya setiap. Maksudnya abis gue mati terus loading gitu beda guys sistemnya. Eh gue harus masuk ke dalam. Oh gue harus masuk. Oh dia udah punya mutasi guys. Mutasi yang anti racun. Grugel. Oke gel, ayo gel. Let's go. Hah, gue udah dapet teman baru guys. Nah ini gue gak kesambar petir deket-deket. Oh kesambar kesambar kesambar. Tadi enggak dah. Ini gimana itu kayak belut cu. Oh shit. Masih juga cuy. Ah sakit banget tuh. Gila dah. Oke gue makan ini dulu deh. Nice. Darah gue nambah dong. Darah gue gak nambah guys. Parah dah. Gue udah gak punya capung. Oh itu tuh ada bola-bolanya guys. Tapi dia di luar blue zone gak sih? Enggak kan? Gue coba makan-makan dulu deh. Siapa tahu nambah darah gue. Oke seharusnya nambah darah gue. Enggak juga men. Emang harus makan kupu-kupu guys. Nah ini tuh sumber power si cacing itu kali ya. Itu cacing apa belut sih guys? Apa serpen? Serpen yang di map itu kali ya. Nah ini dia nih. Coba ya gue pecahin ya. Kayaknya ini guys sumber powernya dia nih. Suwe. Gue cuma mau lewat anjay. Kenapa harus disetrum? Oke coba ya kita kesini guys. Apa yang terjadi? Interact. Apa ini? Wow, cloud, tribe, dead. Revival strength. This ruin scatter around the world allow you to store revive. Oh, ini tuh buat gua nge-revive teman-teman gua yang udah mati tuh. Gua mau revive Togep. A memory of long ago where the cities of their. Oke, gua revive Togep. And the fight against the cylinder was. Togep teman sejati gua, guys. Gua masih punya 3. 2. Wah, yang kotak 5 guys mahal amat. Ini karakter utama gue si Gogel mati guys. Siapa ya? Oh si Pang Pang. Pang teman pertama gue guys. Alright. Oh kalau Clouds tuh gue nge-save Trebum gue guys. Jadi biar dia gak mati buat backup gitu ya. Oh gitu. Lah mana teman gue? Wih, Togep hidup lagi anjay. Kita udah mendapatkan si Togep. Ayo Gep, mantap. Ah, Trebum gue udah 3 lagi guys. Cuman tetep ya, gue harus dapetin batu yang katanya tuh ada yang buat ekstrak mineral gitu biar jadi kristal. Udah gue lewatin. Adanya lagi nanti katanya di desa pasir. Right, let's go. Lompatnya juga pendek banget. Nah, sekarang gini. Gimana caranya gue bisa kesana tuh ke monster ular itu guys. Kan AC lole. Gue gak bisa kesana. Tuh. Ini monster thumbnail bentar. Oke screenshot save. Ini monster thumbnail. Jangan setrum dong. Lu udah gue masukin thumbnail. Oke gimana tapi caranya ya guys ya. Tuh. Oke oke gue masuk sini. Gue masuk sini. Aman ya, gue masuk sini aman guys. Oh, dia mungkin gak ngelihat gue kali ya. Tuh gue harus ngumpet di batu-batu gini guys. Wah. Oh iya. Gue harus ngumpet-ngumpet di batuan guys. Oke okay, gue jadi si Goger, gue jadi Goger. Nah, terus gue harus kemana? Apa gue harus ke kotak yang di bawah si belut ini? Kayak gue harus ke situ ya. Oke, kalau dia ngelihat gue. Oke. Kalau dia ngelihat gue sambar petir guys. Nah. Sabar. Nunggu mukanya dia minggir dulu. Tapi temen gue yang lain gak sambar petir anjay. Sangat gak adil. Alright, dia udah gak ngeliat gue guys. Wah, beracun. Oh iya, katanya di save dulu guys. Kalau misalnya kita lagi banyak trebum-trebumnya, kita harus save dulu. Biar nantinya kalau mati tinggal di load aja. Nice info. Gue kayaknya sih harus ke situ ya. 100% yakin gue sure. Oh iya bener. Gue harus ngumpet-ngumpet di batu guys. Buset mulutnya kebelah dua gitu cu. Oke okay, let's go. Wow
dus. Untung gue punya filter terang, anjay. Jadi aman gue. Oke sini lu, gue cuman ketiup ya. Tidak, mati gue. Apa lu, dasar gede doang. Wih, temen-temen gue juga pada pakai filter terang dong. Lah. Kok jadi dramatik terang lagi gue? Oke, bentar, gue makan ini dulu. Kok berubah lagi tadi dah? Mutasi gue? Apa gara-gara dia ya? Oke, kita kesini, kita ke batu ini guys. Dia nafas bau guys. Anjay, gede banget cu. Gila. Monster di sini isinya peralon semua guys. Oke, let's go. Sip, aman. Please temen gue jangan pada ketiup. Save dulu ya. Oke, save dah. Oke, nice. Ya, palanya kristal gitu guys. Referensi banget nih buat bikin dispor. Aduh. Jangan ketiup. Oke, nice. Nah, terus sekarang gue harus kemana nih? Hah? Kayak ke kotak biru itu gak sih? Cuman ngapain gue ke situ? Ada apa? Wow. Itu ada pintu, guys. Loh, useless banget dong kalau gue cuman ngelewatin doang. Oke, kita ngumpet dulu, guys. Oh, damn. Temen gue ada yang kesambar petir. Hilang mutasinya. Ada yang mutasinya hilang ya? Oh, enggak. Oke, kita udah mendekati kotak birunya, guys. Aman kita dari nafas bau ya. Mampus. Apa lu? Napas lu bau jengkol. Oke, kita kesini, guys. Apa fungsinya? Taruh. Save dulu. Oke, kalau jatuh kita tahu apa gunanya ini kesini. Apa gunanya gua kesini, guys? Gak ada gunanya, anjay. Tapi di bawah banyak jalan. Oke, bentar, coba kita turun ke bawah. Wow, damn. Di bawah ada kotak trebum. Ada telur trebum, guys. Oke, kita membuka jalan, guys. Kita buka jalan, guys. Di bawahnya ada jalan, guys. Let's go. Kita masuk, guys. Gue mau masuk dulu ke sini. Terus bawa telur ya. Kita mau bawa telur, siapa tahu bisa. Alright, kita masuk ke Eldritch Cave lagi. Kita dapat apa lagi di dalam sini? Lah, telurnya hilang. The Trebum now found themselves seeking the help they had been promised. Who would answer their questions in this place? Kenapa itu di guard ya? Tempat yang ini ada penjaganya, guys. Penjaga si Serpent itu. Nah, gua harus kemana nih? Kesana gelap banget. Wow. Itu apaan? Ini ada tanaman, guys. Banyak banget. Wow, apa ini? Ada logo petirnya, guys. Wah, apa nih? Lumination skin. Oh. Jadi lampu gua, guys. Jadi terang. Alright, mantap. Ya, dimakanin sama temen gua, guys. Tapi si Ogep gak makan kan? Kalau si Ogep makan, hilang, guys, lampunya. Gawat. Soalnya sama Ogep semuanya jadi air, guys, diproses jadi air. Wah, ini udah mentok, guys. Udah 10. Alright, let's go. Kita telusur, guys. Harusnya sih gua naik lagi ke atas kayaknya. Kita lihat sini. Nyangkut. Nyangkut, anjay. Oke, let's go. Kita naik ke atas. Nah, ini udah terang nih. Ya, walaupun gak terang-terang amat sih, tapi udah terang lah. Jalanan gue tadi kemana? What the fuck? Oh, ada jangkrik, cok. Nah, ini udah terang, udah kelihatan. Lumayan kelihatan. Oke, jalanannya kesini. Kita lurus aja coba ya. Oke, labirin, monyet lah. Labirin, cok. Oke, kita cari jalan lagi ke sini. Wah, kristal lumayan. Oh, ini apa, guys? Oke, gue suruh si Pang isap ini. Pang, makan, Pang. Even with the light, the maze was difficult to traverse. Oh, ini tuh maze. Some clue in the structures on the walls. Was the path of sand on the ground meant to help them? Apa ini, guys? Others had walked in this place long ago. Gue evolusi jadi apa?
allows Trebum to see like frequencies that otherwise cannot be perceived. What the heck? Maksudnya? Gue bisa ngeliat cahaya gitu? Ya, harusnya gue makan kesini aja sih, Gorge ya. Oke. Loh? Ngapa dia lompat tapi mati aja, gak jelas banget. Gak gue apa-apain. Tiba-tiba mati. Katanya ada clue di... Nah, ini tuh. Tembok. Gue kesana, oke. Kita ikutin ya. Ada clue di tembok terus kesini. Oke, kesini. Kesini. Follow the large arrows. Oke, udah. Wow, ini banyak trebum-trebum guys tadi tuh. Oke. Ada batu guys. Ya, tapi nggak bisa gue ambil ya itu batunya. Soalnya gue nggak punya ekstraktornya. Katanya harus pakai stone crystal ekstraktor gitu ya. Gue nggak ada ekstraktornya, jadi nggak bisa. Sia-sia. Nah, ini gue harus jadi kotak dulu buat bisa masuk. Gue paling benci di game ini harus lompat-lompat gitu. Susah. Temen gue yang lain gimana tuh? Herindah ya. Tadi dia bakal teleport sendiri kan. Wow, kristal air guys. Let's go. Cebur gue. Oke, kita harus lewat sini. Kita harus lewat sini. Jalan pelan-pelan. Wah, ini ada banyak ikan nih. Ada ikan guys. Oke. Gue mau coba. Kamera gue mati sendiri cok. Kayaknya tadi rekaman videonya banyak yang hilang dah screennya. Gue ngeliatin soalnya emang kadang suka mati sendiri kalau udah terlalu lama gitu. Kayak ada batasan berapa menit ya. Kayaknya sih udah 20 menit lebih gitu. What the hell? Omowa the Elder. Apa monster thumbnail? Let's go. Dia balon guys. Gede banget gila. Wow. Oke, kita dapat memori lagi. Was a happy moment. The Trevor asked how they might survive the cylinder. Apa lagi ini sekarang guys? Oh, ini Trebum lagi ya. I can feel your fear, little one. Ever since this cataclysm began, we have been seeking ways to stop it. Oh, ini silinder ya. The cylinder is relentless and indestructible. It will consume everything in its path. So, tapi gimana ceritanya gitu ya? Trebum-trebum elder ini bisa sampai segede gitu gitu loh. To rise into the sky, you must seek a weeping tree from which grows a special fruit that floats as it becomes ripe. Oh yeah, yeah, yeah. It is the key to the transformation I have undergone. With it, you can use geysers to float well above the cylinder's height. My only regret is that I have grown too old and weak to help you with this task. If you find any glimmer of hope on the other side, remember me. Farewell. Oh ya ya ya, gua dikasih tahu kalau ada buah yang bisa bikin gua floating gitu loh. Tapi mana? Terus gimana cara gua keluar dari sini? Kocak gaming ini dia. Tuh ada ininya guys. Ada pipa yang bikin terbang. Aduh. Ada pipanya ini yang bikin terbang. Tapi gimana caranya? Gua belum ada balonnya guys. Gua belum bisa berubah jadi balon. Jadi ya deh, kita skip aja, kita lewat aja. Oke, kita meninggalkan si Elder Balon itu guys. Ya gimana, daripada gue mati kegiling silinder. Tapi serpentnya mati gak ya kegiling silinder? Alright, kita sudah berada di luar silinder ya. The Trebum had never seen this mysterious tree the Elder spoke of. What the fuck? They would have to keep moving forward and hope it lay somewhere ahead. Bentar nih. The cylinder would give them no other choice. Mana blutnya guys? Blutnya hilang. Blutnya hilang anjay. Oh. Oke deh. Ya udah deh guys, episode kali ini kita sampai sini aja. Udah panjang banget ini. Gua males ntar nguploadnya bisa 4-6 giga, lama banget jadinya. Ngeditnya juga ngerendernya lama. Uy. Ya namanya udah PC udah kolot tua. Tuh kamera gue juga udah kedip-kedip baterainya. Oke guys, sampai jumpa di episode berikut ya. Dadah.